Hai, gue Smithaya dan di video kali ini gue mau makan lagi nih. Mau makan ramen. Nah, ramen ini nih. Tadi gue ini semua langsung dimasakin istri gue ya. Jadi, biasanya kan gue sebelum bikin konten, ininya belum dimasak ya. Apa, kemasannya belum dimasak. Nah, ini tadi gak sempet rekamannya soalnya ini semua dimasakin istri gitu. Jadi, gue pakai ramen ini. Ada kuahnya, belum dimasukkan. Masih dipisah mie-nya ya. Terus ini ada telur ayam nih. Terus ini ada ebi fry sama ayam katsu. Sama katsu ya. Kita langsung masukkan aja mie-nya ke kuah ramennya. Nah, kita masukin. Kita aduk-aduk. Aduk-aduk dulu ya. Kelihatan kan? Ini plating nggak apa-apa. Telurnya lagi dipotongin sama istri gue nih. Nah, ini telurnya nih udah dipotongin nih tadi. Ya, kasih ya. Terima kasih. Ya. Oke, kita taruh ini. Oke. Gua plating aja. Nah, ini rame banget nih. Rame banget dah. Seperti ini penampakannya nih. Mantap, oke. Nah, kasih. Dibawain minum sama istri. Oke, tinggal gua sikat saja. Oke. Let's go. Mie-nya dulu ya. Nah. Enak banget. Ebi fry-nya. Kuahnya nih. Pas banget nih, gue lagi lapar-laparnya nih. Ayamnya kenyal banget. Ini ayam katsu. Beda ini ayam katsunya bikin ya. Ayam katsu ebi purai bikin. Beli dagingnya aja. Wah. Mantap banget. Oke, gue mau nyobain telurnya nih. Ini telur ayamnya yang ini ya, yang Jepang gitu. Gue coba, oke. Nah, tambahin mie. Bismillah. Enak banget. Ini tingkat matangnya pas banget. Cocol. Di kemasannya sih hot spicy ya, tapi menurut gua nggak pedes sih. Ini pedes-pedes saus aja. Hmm.
Asinnya lembut banget ayamnya. Telurnya lagi. Oke, okay, beef fry. Sisa segini ayam katsu. Katsu terakhir. Sisa segini lagi nih. Oke. Beres. Alhamdulillah. Minum heula. Nah. Oke. Okay. Udah beres nih. Nah, terima kasih banget udah nonton video makan ini. Segitu video dari gua. Coba kalian, buat kalian yang punya ide gua makan apa lagi, langsung komen aja di kolom komentar ya. Oke, gua sampai jumpa di video makan berikutnya. Peace.